Kue cangkir atau lebih dikenal dengan sebutan cupcake bisa menjadi kudapan saat hari spesial seperti Natal ataupun hantaran buat keluarga tercinta. Beragam hiasan cupcake khas Natal pun dapat disuguhkan untuk tamu di rumah. Ya, saya berkesempatan membuat cupcake dari sang ahli. Untuk membuat cupcake, bahan-bahan yang dibutuhkan tidaklah sulit. Siapkan butter, gula, telur, tepung terigu, susu full cream, baking powder, ekstrak vanila, dan coklat bubuk. Masukkan semua bahan dan aduk dalam mixer. Lalu tuangkan adonan yang sudah jadi ke cetakan. Jangan terlalu penuh mengisi, beri ruang untuk kue mengembang ya. Panggang adonan hingga 20 menit dengan suhu 160 derajat Celcius. Setelah adonan jadi, diamkan di suhu ruangan hingga 30 menit sebelum dihias ya. Nah, karena lagi Natal, saya dan Stella pun menghias cupcake dengan dekorasi Natal. Sinterklas beserta teman-temannya. Fondan icing atau pasta gula dibentuk sesuai dekorasi ya. Warnanya pun harus menarik dan sesuai dengan desain. Ngomongin soal warna, jika ingin membuat hiasan cupcake, pastikan Anda menggunakan pewarna makanan. Nah, selain menggunakan fondan icing, menghias cupcake bisa juga menggunakan krim warna-warni seperti ini nih.